bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Kemudian kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk diarahkan mewujudkan tujuan organisasi. Jadi katanya belum bisa, jadi susah laporkan kemarin. Oh, jamu kode bicara KKN, belum tahu itu. Sebenarnya tadi yang dikatakan bahwa angin itu bertiup dari satu daerah ke daerah lain, jadi saling mengisi. Kelebihan dari PLTB ini sebenarnya adalah dia mampu merespon cepat perubahan dari sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran.